Halo semuanya, saya Chris Dayati, senang banget. Saya akan share what's in my bag. Harga rumah berapa sih kalau di kampung? Paling tidak, ya 2 miliar itu udah wah banget ya guys. Tapi apa jadinya dengan para selebriti tanah air ini? Uang 2 miliar hanya dibuat untuk membeli tas branded saja. Waduh, pusing deh jadinya. Ternyata tidak hanya 1-2 orang saja, tapi banyak loh. Pengen tahu siapa saja? Yuk cari tahu. Ini dia, mulai dari BCL, Chris Dayanti, Maya Estianti, hingga Nagita Slavina. 7 tas mewah artis Indonesia yang harganya setara beli rumah. Number 7. BCL. Selebriti tanah air memang tidak hanya dikenal dengan memiliki raut wajah yang cantik, seksi, dan juga menarik, tapi mereka juga dikenal dengan cara lainnya. Salah satunya yaitu memiliki fasilitas lengkap dan juga tas super duper mewah dengan harga miliaran rupiah. Pastinya kalau kalian nonton video ini jadi ngiler deh. Dijamin ya. Hehehehe. Artis cantik yang kerap disapa dengan nama BCL ini memang sudah cukup lama berkiprah di industri hiburan tanah air. Kehadirannya di dunia entertainment sudah cukup memberi warna tersendiri. Tidak hanya pandai dalam bernyanyi, namun BCL juga mempunyai bakat acting yang sudah tidak bisa diragukan lagi. Salah satu film yang bikin namanya melambung dan dikenal banyak orang yaitu film yang berjudul Habibi dan Ainun yang diperankan oleh lawan mainnya. Meski sudah tidak lagi muda, tapi wanita yang diisukan sedang menjalani hubungan dengan penyanyi atau vokalis Ariel Noah ini tetap saja eksis berkarir. Untuk itu tak heran jika pelantun lagu Karena Aku Cinta ini tumbuh menjadi seorang artis yang sukses dan bergelimang harta. Hal ini juga membuatnya hidup berkecukupan dan juga memiliki tas dengan harga 1 miliar. Number 6. Chris Dayanti. Sejak era 80-an, karir Chris Dayanti atau yang kerap disapa KD ini memang sudah menjulang tinggi. Bahkan sampai saat ini tidak pernah surut meski usianya sudah tidak lagi muda. Ibunda dari Aurel Hermansyah ini memang seringkali penampilannya menjadi sorotan media. Bukan hanya karena soal keberhasilannya di dunia tarik suara, namun karena memang ibu mertua Atta Halilintar ini sudah sejak dulu menjadi diva Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kini KD juga telah terjun ke dunia politik. Seperti halnya artis lainnya, di mana KD juga suka sekali mengoleksi beberapa tas mahal dan juga branded. Di mana salah satu tas pelantun menghitung hari ini dibeli dengan harga yang sangat fantastis, mulai dari 800 juta hingga 2,8 miliar rupiah. Kalian mau guys? Ya tiru saja cara kerjanya Bunda KD ya. Number 5. Jessica Iskandar. Artis yang akrab disapa Jidar ini menaruh minat pada fashion tas dan juga sepatu. Koleksinya memiliki nilai nominal yang cukup tinggi dan berkelas tentunya. Jessica nampak terlihat sedang menenteng tas Hermes termahalnya saat berada di sebuah tempat Instagramable bernama Moto-Moto. Dia sangat terlihat bergaya modis dan seksi yang menjadi ciri khasnya. Ketika para haters mencari tahu berapa kira-kira tas yang dikenakan oleh Jidar itu. Eits, kalian pastinya kaget dong. Tas itu tipe Birkin 25 White Himalayan Crocodile with Palladium Hardware. Harganya diperkirakan senilai 2,1 miliar rupiah. Mungkin tas ini menjadi salah satu koleksinya saja. Namun ternyata istri dari Bule Verhak ini memang sangat dengan penampilannya yang mencuri perhatian banyak orang. Number 4. Syahrini. Kalau berbicara tentang Angel, tak lengkap rasanya jika tidak juga mengintip koleksi tas-tas brandednya. Sebagai salah satu artis berkehidupan glamor, Syahrini sudah warawiri menggunakan tas mewah dan mahal.
Dalam berbagai acara yang ditayangkan oleh TV, istri dari pengusaha kaya raya Reino Barak ini selalu tampil menggunakan barang-barang kelas dengan harga selangit. Beberapa waktu lalu, bahkan dia terlihat sebuah tompat menuntun anak kecil sambil menenteng tas berwarna silver. Memang kelihatannya kecil ya tasnya itu, tapi kalian jangan salah, harganya itu bikin geleng-geleng kepala. Tas yang digunakan oleh Inchas ini milik brand ternama Hermes, dengan tipe bodkin 30 bag silver metallic turf PHW. Harganya pun tidak main-main ya guys, yaitu kurang lebih sebesar 2,4 miliar rupiah. Number 3. Maya Estianti. Kalau Bunda Maya sih sudah tidak perlu diragukan lagi ya kan? Sudah seringkali Bunda Aldo ini menampilkan beberapa koleksi tas mahalnya. Salah satu yang menjadi sorotan banyak media yaitu tote bag milik Fendi yang harganya hampir mencapai 400 juta rupiah. Di mana tas ini telah menjadi salah satu pilihan Bunda Maya Estianti saat hangout dengan teman karibnya. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Bahkan dalam beberapa waktu yang lalu, Bunda Maya juga dihadiahkan tas branded oleh salah satu anaknya di hari ulang tahunnya. Siapa yang menyangka jika tas yang sering kali dikenakan oleh Bunda Maya ditaksir memiliki harga mencapai 2,8 miliar rupiah. Namun tetap saja, penampilannya di usianya yang sudah masuk kepala 4 ini bisa ditiru oleh kalangan anak muda. Casual, kece, dan juga elegan. Jangan heran jika pengusaha kaya raya yang saat ini menjadi suaminya menjadi kesemsem dengan penampilan dan juga kecantikannya itu. Number 2. Nagita Slavina. Sejak dari kecil memang Nagita termasuk orang yang beruntung. Dengan menjadi orang yang beruntung, salah satu putri orang kaya raya di Indonesia. Putri pengusaha Rita Amalia Beta ini sudah begitu lekat dengan gaya hidup yang seringkali tampil dengan fashion bahkan merek Hermes di berbagai kesempatan. Salah satu tas yang menjadi sorotan media beberapa waktu yang lalu yaitu tas Hermes yang dibawa Nagita di sebuah acara televisi rumpi. Diketahui jika tipe tas itu merupakan A Shiny Fart Emerald Alligator Shellier Kelly 25 with Gold Hardware dengan harga mencapai lebih dari 1,4 miliar rupiah. Number 1. Ola Ramlan. Salah satu bintang iklan produk kecantikan Slimming Sweet ini memang seringkali mencuri perhatian publik, di mana sejak dulunya penampilan Ola menjadi sorotan lantaran casual dan juga keren. Meski sudah berhijrah dengan mengenakan hijab, namun tak membuat penampilannya menjadi tidak lagi menarik. Tak heran ya guys, pasalnya Ola Ramlan memang merupakan seorang model. Istri dari Muhammad Taufar ini seringkali terlihat tampil dengan pakaian bernilai fantastis. Tidak hanya itu saja, wanita yang tampil cantik dengan balutan hijabnya ini juga sudah mengoleksi tas mewah. Salah satu di antaranya yaitu tas merek Hermes yang ditaksir mencapai harga 2,1 miliar rupiah. Waduh, mahal ya. Kalau dibeli rumah di kampung, jelas bagus itu sudah. Hehehe.